jaksa. Pajak sita ini. Oke, Pak, izin Pak, gimana hasil sidang tadi Pak? Hasil sidang hari ini berkaitan ini ya. Karena hari ini CPU Jakarta Barat menuntut Billy dengan tuntutan 2 tahun penjara kami dengan masa tahanan. Kami akan melakukan pledoi dan ini menurut hemat kami sudah keterlaluan. Kenapa? Kenapa kami tidak? Kenapa tadi bilang tidak adil kan? Karena dari pertama sidang sampai dengan tuntutan itu tidak ada bukti bahwa Bulili itu adalah melanggar pasal 266. Tidak ada itu. Sampai sekarang itu tidak membuktikan kalau Bulili itu memasukkan sertifikat. Bulili itu adalah hak waris dari Ibu Ami. Ya. Di mana tadi jaksa menuntut Bulili dengan kerugian. Jadi kerugian yayasan itu adalah merugikan yayasan, kedua adalah merugikan jemaatnya. Itu perlu dicatat. Itu kerugian. Ya. Tapi ini adalah ahli warisnya gitu. Dan itu tidak konsisten menurut kami, tidak adil. Ini adalah ahli waris Bulili. Jadi menurut hemat kami, tuntutan jaksa itu adalah tidak benar. Oke, Bu Lili sendiri gimana Bu melihat hasil sidang tadi atas tuduhan JPU tadi, gimana Bu? Saya kan di dalam hal ini tidak pernah melakukan kesalahan seperti pasal yang dituduhkan pada saya ya. Nah, ya kita di sini curiga mungkin ada oknum yang bermain di sini ya. Mungkin kami juga melaporkan ini kalau memang ini tidak adil dan ini tidak terbukti gitu. Jadi ini semuanya serba dipaksakan ya. Pasal itu maksudnya dipaksakan juga. Karena di tuntutan tadi tidak ada upaya melanggar hukum. Jadi Bulili tidak memasukkan data yang tidak benar gitu. Ya, kan saya ahli waris dan data-data semua dari orang tua saya lengkap bukti sah. Tapi untuk agenda selanjutnya Bang seperti apa Bang nanti Bang? Kami nanti akan melakukan pembelaan ya pledo di 2 minggu ke depan. Yang jelas akan pledo ya. Dan jaksa tidak masuk akal untuk kami. Suami Bu Lili sendiri gimana melihat hasil sidang tadi? Ya, saya sebagai suami dari Bu Lili menyatakan ini tidak beres aja Bang. Hukum di Indonesia saya lihat aneh, ahli waris dituntut didakwa dia memiliki properti, sedangkan yayasan itu bukan pemilik properti, aktanya aja atas nama Ibu Lili, kenapa dibiarkan oleh pengadilan, kenapa jaksa bisa dituntut tindaknya begitu, tidak ada dasar tuntutannya itu semua. Dan saya melihat dari hal ini aja ada kecurangan. Saya akan laporkan oknum yang bermain di sini. Oknum-oknum yang bermain yang membuat ahli waris didakwa dengan tuduhan yang tidak beralasan. Saya akan tuntut itu semua. Dan satu hal, saya percaya Tuhan pasti bela anak-anaknya. Mereka bawa-bawa agama. Agama mana yang model kayak begitu? Ya kan, properti bukan milik mereka. Mereka bilang uang kumat. Umat apa? Pakai 13 tahun gak bayar, tidak ada izin. Mereka sampai hari ini masih beribadah tanpa izin dari kami. Apakah mereka pemilik properti? Mereka di backup oleh aparat. Mereka di backup oleh oknum-oknum yang bekerja sama dengan mereka. Saya akan tuntut ini semua. Keluarga tidak akan tinggal diam. Ingat ya, yayasan tentang kau bukan pemilik properti itu. Kalian itu sampah mengambil properti orang lain dengan cara-cara agama. Ingat, kita akan tidak tinggal diam, kita akan melawan ini semua.
Terima kasih. Bang, gimana bang? Untuk agenda selanjutnya bang, nanti bang? Untuk agenda selanjutnya, pledoi ya. Pledoi. Pembelaan di tanggal 27 Maret. Dan Bang Komarudin akan hadir nanti? Akan hadir ya. Oke, makasih Bu Lili.